Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi, apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi, apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sobat Imad TV, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab Fi Dhiralil Quran untuk kesempatan Kamis 10 Februari 2022 bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan. Untuk saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan saat ini pendaftaran masih secara online, dan adapun untuk link pendaftaran online-nya bisa dilihat dalam layar YouTube yang Sobat Imad TV saksikan malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan menikmati pembacaan gelombang cinta oleh seorang wanita bernama Diah Erimaya Putri dengan judul Sampai di Sini Saja. Dan demikian juga kita masih akan bersama dengan Bung Tato Nurianto yang menjadi apresiator tunggal pada acara malam hari ini. Beliau merupakan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan kita juga nanti akan menyediakan waktu khusus untuk berdialog dengan Buya Syakur untuk memperdalam kajian malam hari ini. Baik. Kita langsung saja bergabung dengan guru mulia kita, Buya Syakur Yasin, untuk sama-sama mengikuti kajian kitab Fi Dhiralil Quran untuk kali ini pada 10 Februari 2022. Kepada Buya, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma ba'd. Malam ini kita lanjutkan surat An-Nisa kepada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wa kana Allahu sami'an basira, selanjutnya adalah wa yaksuru fil Quran, dan banyak terdapat di dalam Al-Quran. At-taqib, penutup ayat. Ya, taqib itu artinya penutup ayat. Seperti innallaha ghafurur rahim wa kanallahu aliman hakima, itu adalah kata penutup setiap ayat. Banyak sekali di Al-Qur'an alal ahkam, apakah ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum-hukum, wa alal awamiri wan nawahi, atau juga ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Takibnya itu, kata penutupnya itu, ya, diakhiri dengan bi anna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, yaitu ditutup dengan bahwasanya
Semua apa saja yang ada di langit, yang di bumi adalah milik Allah. Itu kata penutupnya pada setiap putusan-putusan, perintah atau larangan, ayat-ayat itu ditutup dengan bahwa apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Itu banyak terdapat. Seperti ayat ini, yaitu lihat sebelumnya, alinea berikut sebelumnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa laqad wasaina alladziina utul kitaba dan sebagainya. Selanjutnya, au bi anna Allaha bi anna lillahi mulkus samawati wal ard, apakah satu menyatakan langit bumi sisinya milik Allah, atau juga bahwa langit bumi adalah dirajai oleh Allah, Allah sebagai raja langit dan bumi sisinya, atau juga pemilik langit bumi dan sisinya. Dua kata, penguasa yang punya kekuasaan sebagai raja atau sebagai pemilik. Saya kira antara pemilik dan raja adalah dua-duanya ya memakna sama. Raja ya punya kekuasaan untuk berbuat apapun, pemilik juga ya terserah gue, kan begitu persoalannya. Au bi anna lillahi mulku samawati wal ard, fal amrani, dua persoalan tadi, kepemilikan dan kekuasaan itu mutalazimani, saling kait berkaitan, fil haqiqati, pada hakikatnya adalah saling berkaitan. Fal maliku wa sahibu sultan, pemilik adalah yang punya kekuasaan, fi mulkihi, dalam kepemilikannya. Wa huwa sahibu haqqit tasyri', dan dialah pula yang punya hak legislasi, hak membuat undang-undang. Ini saya potong sebentar, bahwa saya kira saya masih ingat, selalu saya mengatakan berulang-ulang bahwa yang punya hak untuk menentukan haram dan halal itu adalah hanya Allah. Hak prerogatif Allah. Kenapa? Karena dia pemilik. Karena dia penguasa, bukan kita. Kita mah hanya kiai, bisanya ya hanya kata Allahnya boleh, kata Allahnya tidak boleh, bukan kita memutuskan. Ini menjadi persoalan sama sekarang. Jadi manusia, selagi manusia, apalagi manusia biasa, nabinya sendiri juga tidak diberikan kewenangan untuk mengharamkan kok. Atau dasar apa berani mengharamkan? Yang langit bumi semuanya milik Allah aja. Jadi yang berhak siapa? Itu namanya hak tasyri', hak legislasi, hak menentukan hukum adalah Allah. Begitu Nabi mengharamkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan, ya langsung ditegur dong, kena surat kemarahan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallahu laka, wahai Nabi, kenapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Dimarahin gak? Iya, kok berani-beraninya? Apalagi lu, lu sebagai apa di sini? Itu persoalannya. Jadi punya hak tasyri'. Liman yahtawiha hadzal mulk, ya itu punya hak membuat undang-undang, karena disitulah atas dasar dia sebagai sang penguasa, sebagai pemilik. Wallahu wahdahu, hanya Allah sajalah. Huwal maliku, pemilik alam ini tidak lain hanya Allah saja. Tidak ada siapapun yang ikut serta memiliki
alam semesta ini. Ini satu. Wa mithalna, dan selanjutnya, fahuwa wahdahu, dan hanya Allah saja, sahibus sultan, yang punya kekuasaan. Tidak ada yang lain yang punya kekuasaan, hanya Allah. Alladzi yusyarri'u bihin nas, yusyarri'u bihi linnas, yang punya hak legislasi, hak membuat undang-undang, membuat aturan-aturan, hanya Allah yang punya aturannya kok, yang milik dia. Gitu. Fal amrani mutalazimani, kesimpulan terakhir antara Tuhan sebagai pemilik dan Tuhan sebagai raja adalah dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kadzalika yabruzuhuna min wasiyatillahi subhanahu. Di sini juga kelihatan dengan nyata wasiat atau pesan Allah subhanahu wa ta'ala likulli man unzila alihim, atau likulli man anzala alihim kitaban, wasiat Tuhan kepada seluruh umat manusia yang telah dituruni Alkitab, yang telah di apa diturunin, yang telah diberikan Alkitab, artinya yang sudah diutus seorang nabi dan sudah disampaikan kitab sucinya, itu diwasiati oleh Allah. Al-wasiyah bittaqwa, yaitu diwasiati supaya bertakwa, seperti dalam ayat ini, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kami telah memberikan wasiat kepada mereka orang-orang yang mendapatkan atau yang telah dituruni Alkitab sebelum kamu, wa iyyakum, dan juga terhadap kamu, diwasiati oleh Allah, disuruh apa? Disuruh bertakwa. Jadi yang bertakwa ini ya bukan hanya orang yang beragama Islam. Dari sejak zaman dahulu juga orang-orang yang beragama yang punya kitab suci juga sama mendapat pesan Allah supaya bertakwa. Di sini dalam kitab tafsir seperti Tabari, Ibnu Katsir dan sebagainya sebagai tafsir-tafsir induk, itu malah justru mengatakan begini. Dalam ayat yang selalu digembor-gemborkan oleh para mubaligh, oleh para kiai, bahwa Islam itu adalah agama yang cinta damai, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang, dan seterusnya dan seterusnya, yang siap bekerja sama dengan segala suku bangsa, dengan segala pemeluk agama-agama. Qala ta'ala wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalilnya begitu. Tetapi ketika saya baca di kitab-kitab tafsir, rujukan-rujukan, kitab tafsir-tafsir induk, ternyata ayat ini dinyatakan oleh para mufassirin kerjasama umat Islam di sini bukan dengan non-muslim, tapi kerjasama sesama umat Islam. Mentah lagi kan? Jangan salahkan saya. Ya, silakan kita buka kitabnya. Dengan dalil apa? Dengan dalil inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa siapa? Orang yang beragama Islam. Non muslim enggak ada yang bertakwa, katanya gitu. Jadi takwa itu hanya orang yang beragama Islam. Di sini mengatakan Allah pesan takwa kepada agama-agama yang lain juga, umat-umat yang beragama yang punya kitab suci juga. Itulah tafsir. Itulah tafsir makanya. Jadi saya ingin mengatakan, makanya saya
daripada saya menduga buruk kepada Nabi Muhammad, masih mending saya menduga salah tafsir. Kalau kita menyalahkan mufasir, murtad enggak? Enggak dong. Kalau menyalahkan Rasul, itu pun disalahkan, ya udah enggak apa-apa lah. Masalah. Daripada menyalahkan Nabi, masih mending. Ya artinya kenapa saya menyalahkan tafsir. Mufasirnya yang salah. Mungkin salah tafsir. Kenapa orang mencuri dipotong tangannya lalu disuruh digantungkan di lehernya. Potongan tangannya itu digantungkan di lehernya. Kalau enggak percaya saya bawa kitabnya sekarang. Madzhabul Arba'ah, ya, empat madhab itu kitabnya ada di bagian bab As-Sariqah. Itu saya baca. Itu enggak masuk di akal. Saya merasa terganggu. Nabi menyuruh orang untuk dipotong tangannya karena mencuri, lalu dikalungkan di lehernya, mengganggu kemesraan saya dengan Nabi Muhammad. Jujur aja. Apalagi ditambah lagi di kitab Madzhabul Arba'ah itu ada maling melarikan diri, ya, kabur, disuruh oleh Nabi suruh dikejar, lalu kalau ketangkap langsung potong tangannya dan cungkil matanya, dibuang padang pasir. Apa sekejam itu Nabi kita tuh? Saya pun merasa terganggu kok. Kemesraan saya merasa terganggu dengan putusan-putusan hukum semacam itu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Daripada saya terganggu kemesraan saya, masih mending saya menyalahkan mufasir itu aja kok. Setuju gak? Ya iya. Ya itu tafsiran begitu persoalannya. Jadi dari dulu juga namanya mufasir. Itu tergantung pada streamline ideologinya. Kalau dia itu ideologinya Mu'tazilah, begitu menafsirkan Quran, ya diseret-seret kepada Mu'tazilahnya. Kalau dia Syiah, ya diseret-seret ke pemahaman Syiahnya. Kalau Sunni, ya diseret-seret ke Sunninya. Nah ini fi dzil Quran karangannya Hasan Said Qutb, ini tokoh-tokoh besar Ikhwanul Muslimin. Diseret-seret enggak? Seret-seret juga orang Muslim juga. Ya, kita baca supaya Anda jujur. Ya, tidak mencaci maki Ikhwanul Muslimin. Yang bagusnya banyak, yang ini juga ya ada juga. Begitulah kira-kira. Tapi alhamdulillah sekalipun saya baca kitab tafsir Ikhwanul Muslimin sampai sekarang belum ada orang menuduh saya Ikhwanul Muslimin. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, karena kita baca. Jadi kalau saya baca kitab Injil, nanti saya Nasrani gitu. Iya, jadi baca. Di kitab Injil banyak kata-kata hikmah, kata-kata mutiara. Ya. Ajaran-ajaran yang luhur banyak, coba bilang. Iya dong, lah iya kan gitu. Itu. Jadi artinya bahwa karena tafsir itu selalu diwarnai oleh ideologi mufasirnya, makanya kita dalam baca kita tafsir ya berhati-hati juga. Berhati-hati juga karena kan berbeda. Semuanya kita baca, nah akan terlihat perbedaan-perbedaan semacam itu. Lalu di akhirnya al-wasiyah bitaqwa wa dzalika ba'da ta'ini man lahu mulkiyatus samawati wal ard, yaitu setelah adanya penetapan bahwa Allah lah sebagai pemilik langit dan bumi ini, wa man lahu haqqul wasiyah fi mulki, dan siapa yang punya hak untuk berwasiat
dalam kerajaannya itu, dalam pemerintahannya itu. Siapa yang berwasiat? Ya, sebagai memberikan dekrit lah, kalau di sini mah namanya itu. Yang punya hak dekrit adalah hak prerogatif presiden. Ya, dalam agama wasiat juga sama, itu hak prerogatif Tuhan. Ya itu. Kalau kita yang namanya tausiah ya. Nanti kita jelaskan antara wasiat dengan tausiah gitu. Itu sangat beda sekali. Lanjutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah lah apapun yang ada di langit. Walaqad wasayna, dan telah kami berikan wasiat. Alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, min qablikum, sebelum kamu, yaitu para nabi-nabi yang membawa kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya, itu mendapatkan wasiat. Wa iyyakum, dan juga kami memberikan wasiat kepada kamu, wahai umat Muhammad semuanya ini, yaitu anittaqullaha, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi yang punya kitab Injil ya diwasiati oleh Allah untuk bertakwa, yang punya kitab Taurat ya diwasiati untuk bertakwa, dan yang punya kitab Zabur juga diwasiati untuk bertakwa. Bukan hanya umat Islam yang diwasiati bertakwa. Nih, ya, masalah, dan sudah kita diskusikan dengan Pak Profesor Quresihab kan, kalian hadir kan waktu itu tuh. Gimana Pak Quresihab nih sebenarnya tafsirnya itu Ibnu Katsir Tabari, tafsir terinduk, bahwa ayat walaqad ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu itu bukan menunjukkan umat Islam siap bekerja sama membangun peradaban dengan agama-agama yang lain, dengan bangsa-bangsa yang lain, dibatalkan oleh tafsir induk. Itu adalah kerjasama sesama umat Islam, karena ada indikator inna akromakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, sedangkan yang bertakwa hanya umat Islam. Nah, itulah tafsir itu dia pernah selesai selalu seperti itu. Ya udahlah. Ya. Sampai definisi takwanya sendiri itu juga tidak jelas. Sok apa takwa tuh? Ya, yaitu definisi yang lumrah, yang umum, yang populer. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kalau itu definisinya, maka betul tafsir tadi itu hanya umat Islam yang bertakwa, karena melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Agama lain terserah itu mah. Itulah kira-kira. Tetapi juga perlu kita ketahui bahwa di lembaran pertama Al-Quran itu sudah dijelaskan orang-orang bertakwa itu seperti apa, definisinya apa, lebih jelas kok. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan takwanya itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang bertakwa versi Al-Qur'an adalah satu, orang yang punya visi dan misi. Yu'minuna bil ghaibi, punya visi dan misi, punya target, punya gagasan, punya tujuan dan punya cita-cita. Wa yuqimuna sholat, dan berkomunikasi secara intensif dengan sesama manusia.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orangnya pasti dermawan, orang bertakwa. Tuh enggak ada orang tawa medit tuh. Jangan percaya kalau ada orang, aku nih bertakwa, medit, jangan percaya. Iya, karena wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Itu artinya bertoleransi dengan agama-agama yang lain. Wabil akhiratuhum yuqinun, yaitu sampai akhirat. Jadi visinya orang yang bertakwa itulah visinya jangka panjang, yaitu sampai untuk akhiratnya, bukan hanya dunia saja. Jadi jelas mana definisi takwa, kitab fikih atau Al-Qur'an sendiri? Ikut ulama, ikut Allah. Jujur nih. Iya, itu kan persoalannya. Jadi ya itulah kembali. Ya, dari mana datangnya definisi seperti itu saya enggak tahu. Ya, ya. Tapi ya rata-rata di kitab-kitab mananya begitu, bahwa yaitu takwa itu al-imtithal li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu semuanya adalah min qablikum wa iyyakum an taqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Jadi fasahibus sultan al-haqiqi huwa alladhi yukhsha wa yukhaf. Jadi artinya yang punya kekuasaan yang layak untuk ditakuti, yang layak untuk ditaati, siapa? Yaitu adalah Allah. Yang ditakwai siapa? Ya Allah. Bertakwa kepada siapa? Ya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Itu persoalannya. Wa taqwallah yal kafilatu bisalahil qulub. Ketakwaan kepada Allah itu sudah sangat cukup sekali memadai untuk memperbaiki hati kita semuanya. Ini dengan bertakwa. Wa hirsuha ya ala manhajihi fi kulli juz'iyatihi, dan ketakwaan itu pula yang membuat kita bersemangat untuk menjalani agama secara terperinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak poin atau pelajaran yang kita dapat ambil dari apa yang disampaikan Bu Syakur dalam kajian kitab Fidlatul Quran pada malam hari ini. Poin utamanya adalah bahwa semua yang ada di bumi dan di langitnya adalah milik Allah. Kemudian wasiat yang paling inti dari Allah kepada kita adalah takwa. Dan anjuran takwa ini bukan hanya melulu kepada umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia, termasuk umat beragama di luar Islam. Baik, nanti kita akan perdalam lagi apa yang Buya sampaikan malam hari ini melalui forum dialog, dan kali ini kita akan masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi pembacaan gelombang cinta. Dan di ujung virtual sudah bergabung dengan kami, yakni Mbak Diah Erimaya Putri Diah dari Pati. Erimaya. Assalamualaikum Mbak Erimaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langsung terhubung, dan sebelum membacakan gelombang cinta dengan judul Sampai di sini saja, sedikit saya akan bacakan kurikulum vitae dari Diah Erimaya. Lahir di Pati pada 17 Februari 2001, sebentar lagi ulang tahun ini berarti. Dan kemudian alamatnya di Bulungan Tayu, Pati. Umur 20 tahun, status belum menikah. Iya. Masih kuliah ya? Masih kuliah. Masih kuliah. Sudah bisa dilamar tapi. Riwayat pendidikannya RATK, RA Muslimat Bulungan lulus tahun 2008, MI Mambaul Nizam di Bulungan lulus tahun 2013, kemudian MTs Miftahul Huda Tayu lulus 2016, kemudian MA Miftahul Huda di Tayu juga lulus tahun 2019, dan saat ini tengah menempuh pendidikan di IAIN Salatiga
Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, dan ini tentu saja di S1. Riwayat prestasi, juara 1 Cipta Baca Puisi Gus Dur di UIN Surakarta pada Desember 2021, juara 1 Cipta dan Baca Puisi Nasional di PB Kopri April 2021, juara 3 Cipta Baca Puisi Ratu Kali Nyamat Desember 2021, penyelenggaranya adalah DPD Partai Nasdem Jepara. Kemudian juara 3 Cipta dan Baca Puisi Tingkat Umum di IAIN Kiai Haji Ahmad Shodiq di Jember pada 2021. Juara 3 Cipta dan Baca Puisi Ma'had Ali 2021. Juara 1 Cipta dan Baca Puisi Tingkat Fakultas IAIN Salatiga pada 2020. Dan juara 1 Baca Puisi Gusmus Sekarsidenan Kudus tahun 2019. Moto hidupnya adalah, jadilah yang berbeda, perkenalkan siapa dirimu, maka akan dikenal. Baik, kita simak kali ini Gelombang Cinta oleh Diah Erimaya Putri dalam Sampai di Sini Saja. Silakan. Terima kasih waktunya. Boleh saya membacakan sekarang? Iya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini saja. Engkau merasa yakin dan bangga ketika engkau mengaku telah berhijrah. Tetapi yang penting bagiku, berhijrah itu bukan hanya mengenakan jilbab di kepalamu, melainkan mengenakan jilbab di hatimu. Demikian pula, berhijrah itu bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi perpindahan perasaan yang ada di dalam hatimu. Apalah artinya hanya dengan mengenakan jilbab atau pindah tempat, apabila dirimu sekarang tetap seperti dirimu yang dulu? Bila dipikir-pikir, memang aneh. Orang yang paling aku cintai justru menjadi orang yang paling mudah membuat kegaduhan dalam kehidupanku dan mengganggu pikiranku. Atau mungkin lebih baik, mohon maaf, aku ingin dengar dengan jujur saja. Sebaiknya topeng yang engkau pakai, engkau lepas saja. Karena wajahmu yang asli jauh lebih cantik dan lebih jelita. Termasuk make up yang engkau kenakan sama sekali tidak menambah kecantikanmu. Justru kecantikanmu yang asli itu yang lebih menawan. Termasuk engkau tidak akan mampu mencicipi rasa kebahagiaan hatimu ketika kehidupan pribadimu engkau belenggu dengan pikiran-pikiran orang lain. Nanti malah sebaliknya akan meningkatkan keduluanmu. Sehingga engkau merasakan seperti menjadi yang terbaik dibandingkan dengan siapapun dalam segala urusan. Pertama-tama yang harus engkau lakukan, bila engkau menggapai sukses dalam kehidupan ini, wahai kekasihku, adalah engkau harus mampu dengan tegas dan keras menolak untuk menyerah kepada situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Abaikan saja situasi dan kondisi. Engkau dukung sendiri dirimu dengan tekad bulatmu. Nanti kemudian engkau akan dapat merasakan bagaimana kehidupan itu mulai dapat engkau sadari. Yaitu nanti ketika kehidupan sudah berada di luar dirimu. Mustahil engkau mampu, wahai kekasihku, untuk melarikan diri dari hatimu sendiri
Oleh karena itu, maka sebaiknya engkau dengarkan saja apa yang disabdakan dirimu. Tetapi, walau bagaimanapun, aku harus jujur dengan diriku sendiri bahwa kesabaranmu yang luar biasa, wahai kekasihku, dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, ternyata sangat luar biasa, sehingga patut untuk mendapatkan anjungan 2 jempol. Ditambah lagi dengan kecerdikanmu dalam menyelesaikan masalah yang engkau hadapi. Kekuranganmu hanya satu. Kadang-kadang engkau masih suka memakai topeng. Mungkin engkau punya alasan yang masuk akal. Ketika engkau jelaskan bahwa apa yang engkau lakukan hanya sebatas berdiplomasi. Tidak menjadi persoalan, wahai kekasihku, dan sangat mungkin terjadi. Masyarakat kita masih sangat bodoh dan masih terbelakang. Tetapi yang paling berbahaya ketika orang-orang dungu menjadi tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan menjadi panutan yang ditaati. Kendati pun demikian, wahai kekasihku, untuk dirimu sebaiknya ambil saja positifnya. Manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari siapapun orangnya dan apapun jabatannya. Karena bisa saja pendapat orang lain dan ada mengandung kebenaran yang berada di atas kemampuan persepsinya. Demikian pula sebaiknya. Bahasa politik sudah didesain sedemikian rupa dan sangat sempurna, sehingga bisa membuat kedustaan sebagai suatu kejujuran dan bahkan asasinasi sebagai kepahlawanan. Aku mencintaimu bukan karena kesempurnaanmu. Sempurna itu merupakan sesuatu yang relatif dan bersifat subjektif. Bisa jadi hari ini sempurna, nanti besok tidak lagi. Menurut penglihatanmu, sesuatu yang engkau lihat sempurna. Tetapi menurut penglihatan orang lain adalah tidak. Sampai detik terakhir ini, aku masih yakin, bahkan semakin yakin, bahwa membangun kebencian jauh lebih mudah daripada membangun cinta. Bila engkau ingin terhindar jauh dari kritikan orang, hanya ada satu jalan yang harus engkau tempuh. Dijamin tidak akan ada orang yang mengkritik atau mempersalahkan dirimu, yaitu mengatakan, jangan mengatakan apapun, jangan berbuat apapun, dan tidak menjabat apapun. Mudah kan? Tetapi nanti di penghujung hidupmu, keberadaanmu adalah sama dengan ketiadaanmu. Tetapi pada akhirnya ternyata realita akan datang membuktikan kedustaan, angan-angan yang ingin kita yakini dengan sungguh-sungguh. Kalau memang dasarnya belum mendapat hidayah Tuhan, realita yang terbentang di hadapan tetap saja dianggap sebagai angan-angan.
ketika engkau sudah sampai tingkatan meyakini dengan teguh akan ketidakmampuan dirimu, dengan ikrar yang tulus bahwa engkau tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, itu berarti bisikan dari Tuhan ke dalam hati manusia bahwa sekarang sudah saatnya segera untuk berdoa kepada yang bisa apa-apa dan yang punya apa-apa. Jangan sampai terkecohkan, wahai kekasihku, apalagi sampai engkau merasa cemburu melihat orang-orang yang terlihat hidup sangat bahagia dalam kedunguan dan kebodohan. Sebenarnya itu hanya dugaan mereka bahwa kebahagiaan yang seperti itu. Selagi otakmu masih normal, maka sangat wajar bila engkau merasa malu ketika melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi, engkau juga tidak merasa malu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Selanjutnya, jangan kaget ketika ada orang yang merendahkan dirimu ketika engkau sedang memperbaiki kesalahanmu. Sampai saat ini, sesungguhnya di dunia ketiga, belum terlihat jelas adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Yang ada baru berupa pidato-pidato tentang kebebasan berpendapat. Itu pun mulut mereka sudah keburu, dilakban dan disunatin. Sehingga yang bisa disampaikan hanya dengan tunjuk sana, tunjuk sini, dengan jari telunjuk yang tidak dapat dipahami. Sementara kondisi kita seperti ini, sebaiknya engkau sekarang bagaimana mempertahankan statusmu sebagai manusia? Pertama, engkau senantiasa memberikan pembelaan terhadap apa saja yang engkau cintai. Dan kedua, engkau tetap siap bertahan menanggung segala resiko apa yang tidak engkau sukai. Selanjutnya, wahai kekasihku, sekalipun demikian, sikap tengah tetap engkau bertahan, tidak berlebih-lebihan ke kanan atau ke kiri. Kalau tidak demikian, engkau tidak akan mendapatkan seorang teman pun di dunia ini. Termasuk salah satu cara mendapat banyak teman di dunia ini. Wahai kekasihku, dengarkan saja dengan baik sebagai pendengar yang budiman terhadap seseorang yang sedang berbincang denganmu tentang suatu persoalan yang sebenarnya engkau sudah sangat mengerti tentang persoalan itu. Malah justru orang yang menerangkan kepadamu itu belum tentu paham betul. Tetap engkau sebagai pendengar yang budiman. Nanti yang paling penting, wahai kekasihku, bukan nasihat, petuah, motivasi dari orang lain yang engkau dengarkan, melainkan intuisi yang muncul sendiri dalam otakmu dan pemikiran-pemikiran cemerlang yang berkembang dengan sendirinya melalui premis-premis logis yang bermunculan otomatis dalam kepala. Aku mengerti semua apa yang kau uraikan.
Tetapi ibuku semakin sering bertanya kepadaku, kapan engkau akan datang meminangku? Engkau katakan dengan penuh harap. Mudah-mudahan tidak lama lagi aku datang ke rumahmu. Kulerai kegelisahan di hati. Pastinya kapan? Tanyamu mendesak. Kalau tidak ada halangan, aku akan datang melamarmu tanggal 15 Februari bulan depan. Akhirnya kupastikan. Engkau tersenyum riang setelah ada kepastian. Kupeluk engkau erat-erat. Engkau pun memelukku lebih erat lagi. Kesepakatan sudah selesai. Hanya baru berselang 5 hari kemudian, bapakku yang menduda lebih 2 tahun memberitahukan bahwa beliau sudah menikah lagi. Tetapi setelah diberitahukan nama dan alamat tempat tinggalnya, ternyata istri baru bapak adalah ibumu. Sehingga terpaksa aku meminta waktu segera bertemu dengan dirimu. Secepatnya. Akhirnya engkau sepakat untuk menemuiku di sebuah gubuk di tengah sawah yang jauh terpencil. Jadi bagaimana kelanjutannya? Tanyaku kemudian. Engkau tidak menjawab sepatah. Hanya suara isak tangismu yang sangat memilukan. Dengan air mata yang berderai membasahi pipimu. Lalu akhirnya engkau mengatakan dengan suara parau bercampur rintihan. Sangat tidak pantas bila kita lanjutkan. Jadi bagaimana? Tanya aku penasaran. Ya sudah, sampai di sini saja. Jawabmu sambil menangis. Lalu pergi meninggalkan aku sendirian di dalam gubuk di tengah sawah. Indramayu, 10 Februari 2022. Terima kasih. Ya, terima kasih dia Erimaya Putri. Sampai di sini saja sebuah sesuatu yang sangat spesial malam hari ini disajikan oleh Erimaya dalam bacaan Gelombang Cinta dengan judul Sampai di Sini Saja. Pak Tato, saya kira kita tidak dikecewakan oleh Erimaya malam hari ini. Di kurun waktu tahun 2019-2021 banyak menjuarai lomba-lomba baca puisi dan penciptaan puisi. Dan kemudian malam hari ini ia buktikan hal itu. Jadi ini sangat sesuatu banget menurut saya penampilan dari Erimaya pada malam hari ini. Dan kemudian Pak Tato tentang sampai di sini saja ini ternyata di penghujungnya membuat kita jadi ikut ikut bingung ya gitu. Sudah berharap sangat luar biasa tapi kemudian harus ada sesuatu yang mengganjal hubungan itu. Pak Tato bisa dijelaskan, silakan Pak Tato. Izin dulu Bu ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wamima TV dan sahabat Bu ya dimanapun berada, beruntung dan berbahagia sekali malam ini kita semua di studio dan pemirsa di jagat maya bertemu dengan seseorang yang memang piawe dalam membacakan Gelombang Cinta. Namanya Erimaya. Nah, seorang Erimaya ini mapan sekali menyampaikan Gelombang Cinta dari mulai hurufnya, kata, kalimat,
frase sampai membentuk kalimat-kalimat dengan interpretasi yang tepat. Itu Kang Afkar. Ada laku dramatis di sana, Mbak Erimaya ini gesturnya juga ikut bermain. Sehingga kayak dipertunjukkan panggung, ke kiri, ke kanan, maju, mundur, cantik dan seterusnya. Itu dipakai semua. Sehingga kami juga di studio harap-harap cemas. Ikut kayak poco-poco gitu. Poco-poco. Jadi pantas kalau malam ini di studio juga merasa berbahagia. Buya juga mengiyakan Mbak Erima yang memang top markotop. Tadi kan dua jempol. Nah, di sini ada 6 jempol buat Mbak Erimaya. Itu Kang Afkar. Baik. Vokalnya, artikulasinya, gestur, mimik, ekspresi, penguasaan semua ada tentang Mbak Erimaya. Jangan bosan suatu saat bergabung kembali. Masuk ke sesi kajian sastra. Sampai di sini saja. Pembangun sastra atau unsur pembentuk puisi atau gelombang cinta atau sajak atau syair apapun, ada unsur fisik, ada unsur rima, ada irama, ada nada, ada emosi, ada gaya bahasa. Saya coba menggunakan dari berbagai pendekatan tadi. Ada kata diksi makna hijrah. Dari tidak berjilbab menjadi berjilbab. Dari satu tempat ke tempat lain. Definisi yang lebih indah di sini bukan hanya perpindahan saja, tetapi perpindahan perasaan yang ada di dalam hatimu. Ini dalam sekali diksi ini Kang Afkar. Ada pesan-pesan lain, ini memaknai topeng. Ini yang paling berbahaya itu tatkala ketika orang-orang dungu menjadi tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan menjadi panutan yang ditaati. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di negeri ini ya. Kalaupun terjadi ya kita istighfar bersama gitu ya. Ketika orang-orang dungu menjadi tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan menjadi panutan yang ditaati. Ini luar biasa pilihannya, ini paradoksal ini. Bahasa politik sudah didesain sedemikian rupa dan sangat sempurna. Sehingga bisa membuat kedustaan sebagai suatu kejujuran. Dan bahkan asasinasi sebagai kepahlawanan. Ini ironis dan paradok dari majas Kang Afkar. Membangun kebencian jauh lebih mudah daripada membangun cinta. Kalau belum pernah jatuh cinta ya lebih susah dua-duanya. Jangan cemburu pada hidup yang sangat bahagia dalam kedunguan dan kebohongan. Sebagaimana para apresiator sebelumnya Kang Afkar, gelombang cinta Buya ini selalu deskriptif, naratif. Ujung-ujungnya ada emosi yang dibangun ketika ibunya selalu bertanya, kapan kau akan meminangku, kata ibuku. Ya, tenang sajalah, mudah-mudahan tidak lama lagi. Itu kata laki-lakinya. Ya, tapi kapan? Wanita kan biasa, pengen pasti itu. Apakah tanggal 17 atau tanggal 15? 17 saja. Itu ulang tahunku, gitu. Tanggal 17, itu. Kalau begitu, kalau tidak ada halangan, saya akan datang melamarmu tanggal 15. Itu bulan depan. Dua hari Februari. Sebelum ulang tahunnya. Berarti kan dua hari sebelum ulang tahunnya. Oke, kesepakatan terjadi, selohe, peluk dan seterusnya. Selang 5 hari ternyata pemirsa ini luar biasa, emosi kita dibangun. Ada perdebatan, ada sesuatu yang harus dibahas. Kita bertemu di tengah-tengah sawah, di gubuk yang kecil. Dialog ringannya begini. Ternyata bapakku yang sudah duda itu, Nek, Nak atau Dek, ini sudah menikah. Alamatnya itu ternyata persis seperti alamat rumahmu dan nama ibumu. Istri bapakku adalah ibumu. Jadi bagaimana ini? Tweng gitu Kang Afkar. Kalau terjadi sama Mbak Eri ini kumaha iya teh gitu. Bayangkan ini emosi dibangun. Ujung-ujungnya begini. Bagaimana sih? Ya terserahlah. Sangat tidak pantas untuk kita lanjutkan. Jadi bagaimana? Seperti judul, ya sudah sampai di ini saja, berurai air mata. Itu Kang Afkar, isi gelombang cinta malam ini. Mohon maaf pemirsa, emosi baik. Kita dibangun. Ya. Terima kasih Pak Tato. Sebelum ke Buya, saya ke Mbak Erimaya dulu. Mbak Erimaya, seperti disampaikan oleh Pak Tato tadi, bahwa begitu mudahnya Mbak Erimaya melakukan penghayatan, pendalaman, sehingga ada gerak maju, mundur, cantik gitu, dan akhirnya berhasil menengahkan sebuah gelombang cinta dengan judul Sampai di Sini. Apa yang kemudian menyebabkan bahwa
Mbak Erimaya mudah larut atau juga mudah menghayati dalam gelombang cinta ini? Silakan Mbak Eri. Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk memahami dari isi puisi ini tuh cukup lama ya, karena saya itu sebenarnya kalau memahami puisi harus berulang-ulang bacanya, dan ini tadi karena baru dikirim juga harus cepet-cepet baca 1-2 kali saja gitu. Jadi untuk membangun sebuah emosional dalam puisi ini tuh sebenarnya harus berjuang tadi. Nah, terus yang saya pahami gitu dalam puisi ini tuh tentang seorang laki-laki yang dia itu memberi nasihat pada kekasihnya. Kemudian seorang laki-laki yang di sini itu mencintai dan menerima kasihnya tuh apa adanya gitu, tanpa dia memandang kekasihnya itu mau jelek ataupun dia memberi hijrah pakai kerudung atau tidak dan lain sebagainya. Karena kalau dia sudah cinta dan memang dia sudah menerima seseorang itu, tidak akan melihat kesempurnaan lagi dalam si perempuan ini gitu. Karena di mata laki-laki itu akan ada sebuah kesempurnaan yang sangat indah di matanya dari seorang begitu. Nah, terus juga ada banyak amanah-amanah lagi gitu, yang bisa saya tangkap itu jangan pernah iri atau cemburu, yang seperti dikatakan sama atau tadi, jangan pernah cemburu dengan kebahagiaan orang lain seperti itu kan. Jadi kita itu syukurlah apa yang kita miliki saat ini, apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini, kita syukuri gitu. Nah, terus ada lagi nih yang sangat tertarik begini. Kalau tidak mau dikritik sama orang lain, maka jangan punya jabatan apapun, jangan mengatakan apapun. Nah, itu yang sangat unik menurut saya ya. Jadi ya udah, kita harus diem aja kayak gitu. Biar kita tuh nggak diomongin orang sana sini, ya sudah kita diem aja kalau memang tidak mau dikritik orang lain. Dan memang kalaupun kita dikritik, jangan langsung diambil hati, seperti itu yang saya tangkap dari puisi itu. Ya, harus difilter lagi gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Erimaya. Sekarang ke Buya, beberapa dari sebagian yang disampaikan Mbak Erimaya saya kira juga sangat jelas penjelasannya. Kemudian saya tertarik Buya dengan relativitas kesempurnaan di dalam puisi ini, bahwa itu kan relatif sifatnya. Tapi kemudian di penghujungnya ini ada hal pelik dalam hubungan keluarga. Bayangkan saja orang yang kita cintai tapi kemudian jadi hubungan saudara begitu. Iyalah. Jadi dari awal kalimat ini sebetulnya saya jujur ya, istilah hijrah itu punya makna baru akhir-akhir ini. Ya, 60 tahun yang lalu saya sudah memikirkan maknanya hijrah itu apa, itu dari hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu li hijratu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi hijrah dalam hadis Nabi yang saya pelajari 60 tahun yang lalu ketika di sanawiyah ya, atau di itidaiyah ya, sudah hafal ini, saya hafal hadis ini 60 tahun yang lalu, belum lupa sekarang. Hadis itu yang artinya barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia berhijrah kepada seorang perempuan yang ingin dinikahi atau berhijrah untuk mencari harta yang dikumpulkannya, maka dia akan berhijrah kepada apa yang dia tuju. Nah, sekarang ada seorang perempuan yang dulu biasa datang dengan rok yang minim, kurang bahan. Kurang bahan. Gak bisa beli Bu ya. Iya. Dengan rambut terurai. Kok tiba-tiba pakai baju hitam, terus pakai cadar. Saya bilang, sejak kapan kamu? Ya, Buya, saya sekarang sudah berhijrah. Nah, oh, jadi berhijrah itu pakai jilbab. Jadi maknanya berhijrah itu pakai jilbab. Artinya sudah
menuju ke hal yang baik. Ya, apa? Menuju ke hal yang baik gitu. Yalah, ke arah keislaman lah gitu. Tetapi bagi saya sesungguhnya yang perlu dijilbab itu bukan kepalamu, hatimu yang ditutup itu. Kalau nutup kepala mah paling gampang. Dengan selembar kain selesai. Tapi untuk menutupi hati kita, ini perjuangan yang sampai sekarang saya juga masih belum selesai kok. Nah, semacam itu. Ini dialog pertama semacam itu. Jadi perempuan itu sedang dalam keadaan adanya perubahan paradigma dalam kehidupan, ya, yang artinya sudah kelihatan keislamannya, Islam, haroka Islam dianya sudah terlihat. Kemudian ternyata setelah cinta itu terpadu dan disepakati, tiba-tiba ada peristiwa yang di luar dugaan. Si bapaknya sudah menduda 2 tahun dan ibunya sudah meninggal. Kawin lagi dengan seorang perempuan. Dan ternyata perempuan itu adalah ibunya si wanita. Jadi bagaimana ini? Masa ibu sama bapak kawin, anak sama anak kawin lagi? Itu. Nah, di sini dari sisi hukum tidak ada halangan. Ibu sama bapak kawin, anaknya bapak dan anaknya ibu juga kawin, enggak ada masalah. Boleh. Atau juga kakak sama adik. Kakak dengan kakak, adik dengan adik. Atau juga terbalik. Kakak dengan adik, adik dengan kakak. Jadi kakak beradik, laki-laki kakak beradik, perempuan kakak beradik. Kakak dapat adik, adik dapat kakak. Itu yang ada, itu bukan agama tapi mitos. Biasanya engkone mati salah si jine. Nah, mitos itu artinya nantinya berakibat salah satunya mati. Itu banyak terjadi karena sering terjadi begitu menjadi mitos. Iya, tetapi juga itu tetap mitos, bukan suatu kebenaran. Nah, jadi kalau bapak mau kawin lagi juga mitosnya nggak jodoh gitu. Kalau agama tidak masalah. Tapi kalau Anda meyakini mitos itu ya silakan-silakan aja. Kalau sebenarnya enggak, cuman minimal dari penilaian common sense saja ya, menurut man on the street gitu, orang jalanan, tentunya kan tidak layak kalau bapak dan ibunya kawin lalu anaknya kawin lagi. Jadi mertuanya siapa? Ya kita-kita juga. Itu aja persoalannya. Hanya persoalan layak dan tidak layak. Si perempuan ini mengambil keputusan, ya sudahlah kita sampai di sini sajalah. Ya sudah, gimana sih nasib kita begitu. Itulah kira-kira, makasih. Baik-baik. Ini kita sudah 1 jam perjalanan dari kajian sehingga pembacaan gelombang cinta, dan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa 1 jam cukup untuk berada di forum ini, dan itu artinya kita akan masuk pada sesi closing statement. Baik, closing statement yang pertama saya berikan waktunya kepada Mbak. Ada yang nyambung, barangnya mesrahan ada nggak sih? Pak Komarudin Hidayat barangkali ada. Coba kita buka dulu untuk. Masih bisa tambah 10 menit lagi. Ya. Ada. Ada Pak Wahyu nih ya, Pak Wahyu ya. Tapi kalau Pak Marudin, ya coba Pak Wahyu yang dari Medan ya, satu saja. Ya, ya. Kita beri kesempatan. Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyu ya. Iya. 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 Ya, ya. Ya. Saya kemarin pas edisi ulang tahun Buya berikuti ya. Melalui YouTube. Dan saya sangat gembira sekali melihat kehadiran Buya dan diikuti dengan kehadiran dari Ibu Nyai Omi Komaria ya. Oh, iya, yang membuktikan iya. Bahwasanya Buya adalah bersahabat dekat dengan Nur Qolis Majid. Dan mengapa saya menjadi suka dengan pengajian dengan Buya ini dari tadi, dan seperti candu ya, saat ini seperti candu gitu, kalau nggak mengikuti kurang nyaman. Iya, iya. Nah, karena dulu-dulunya saya juga selalu membaca buku-buku dari Nur Qolis Majid gitu ya, iya, iya, dan iya, juga iya. Buku-buku dari Gus Dur juga,
dan juga ada buku dari bapaknya Najwa itu loh, apa nih, tentang nah semua dari buku-buku itu tadi yang saya baca ternyata perspektifnya mirip sekali dengan perspektif yang Buya sampaikan itu. Sekali, dan saya menjadi penguat bagi saya bahwasannya kajian atau pendalaman terhadap ilmu sejarah, ilmu keislaman itu tadi saya tidak salah pilih, dan sepertinya mungkin ya sebuah panduan dari Tuhan juga sehingga saya bisa mengalir kepada Buya begitu. Amin. Itu yang saya rasakan kenyamanan di dalam diri saya ikut mengaji di dalam Wamimah ini. Lalu berikutnya ada sedikit pertanyaan, kemarin setelah saya pulang dari Indramayu, saya ke stasiun kereta api, ke bandara gitu. Nah, di dalam bandara itu tadi ataupun di stasiun kereta api semua toilet itu semuanya berdiri gitu ya, untuk laki-laki gitu. Semuanya berdiri. Lalu saya teringat kalau saksi ataupun wali ya, wali yang paling intinya kalau kencingnya berdiri berarti bukan wali, atau kalau saksi tidak bisa kalau kencingnya berdiri gitu. Nah, sementara di era kekinian semua toilet itu berdiri gitu ya. Nah, lalu yang coba ingin saya tanyakan adalah apakah itu masih disebut wali? Masih bisa, masih sesuai dengan kekinian. Nah, dan kemudian istilahnya kencing berdiri kalau orang Arab mungkin zaman dahulu dengan baju gamis seperti itu diangkat bajunya sehingga ada kesopanannya, kan nggak ada gitu ya. Tetapi di era kekinian yang semuanya serba tertutup dan istilahnya berdiri tadi kan tetap dengan asas kesopanan gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana Bu ya? Mungkin itu yang perlu saya. Gurunya berlari. Iya. Terima kasih Wahyu. Pembahasan tentang kencing berdiri ini sebetulnya bukan hukum positif atau hukum yang punya ada sanksi, tidak, itu hanya adab ya. Adab itu hanya etika, tata krama ya, pantasnya gitu, sesuatu hal semacam itu. Jadi berdasarkan nilai-nilai moral saja. Tetapi juga tidak dapat dipastikan bahwa kencing duduk itu lebih baik daripada kencing berdiri, karena bagaimanapun masalahnya kondisional. Saya tidak ingin aturan-aturan dalam beragama terlalu mendetail sekali. Sementara banyak orang yang merasa bangga bahwa Islam itu lengkap, mengatur kehidupan manusia, sampai dari WC, sampai di atas ranjang, itu ada aturannya, dengan bangganya bahwa Islam sangat lengkap. Bagi saya, undang-undang yang terlalu mendetail dan rinci itu membuat kita repot kok sebetulnya. Betul nggak Pak Dedi? Iya, ya harus diberi ada peluang, ada ruang-ruang yang eksepsional untuk kita, dan tidak boleh terlalu mendetail. Kita menjadi sulit nantinya. Nah, yang ada itu malah sebetulnya adalah kondisi kita ketika buang pipis ya, buang air kecil itu adalah bukan hanya berdiri dan duduk mana yang lebih baik, tetapi juga di mana kita kencing itu. Nah, kalau kita sedang di padang pasir, artinya di luar bangunan, itu hindari, jangan sampai kita kencing menghadap ke arah kiblat. Itu juga etika kita orang Islam. Jadi ya menghadapnya ke arah yang lain. Tapi kalau dalam rumah ya nggak ada masalah. Ada orang salah paham, termasuk rumah juga tidak boleh menghadap ke kiblat. Ya enggak dong. Ya beda itu. Kemudian air kencing yang keluar dari kita itu mentoknya kemana? Kalau mentoknya ke pasir, maka tidak ada masalah kalau andaikan sekian derajat ya mantulannya, karena dia tidak akan mencurat, dia akan masuk ke dalam pasir yang lembut itu. Tetapi kalau seandainya yang dipentokannya itu adalah tembok yang keras, itu tidak boleh tusuk sate, artinya lurus gitu.
mesti mencos ya supaya tidak mencurat. Itu ada dalam fikihnya, ada begitu dalam fikihnya. Nah, kemudian lagi kalau orang laki-laki kalau habis kencing itu mesti dibantu dengan tangan dipurut gitu tuh supaya tuntas. Jangan asal selesai langsung cebok karena masih sisa itu masih menetes. Jadi pasti diurut gitu ya. Tapi jangan kebanyakan. Gitu. Itu semacam itu. Ya. Kemudian ceboknya dengan apa? Nah, di sini juga jadi masalah dan pernah menjadi kasus yang mencuat di Mesir. Dan kita juga di sini juga sering menjadi bahan tertawaan. Iya, kalau kita di rumah pakai air ceboknya. Kalau di tengah perjalanan, sedang di hutan dan sebagainya, enggak ada air. Bagaimana cara kita cebok? Nah, ini ternyata bagaimana kalau kita cebok pakai tisu? Ya, saya bilang ya silakan. Ini kan daya resapnya tinggi juga kan. Bersih bisa sebelum. Oh, enggak bisa. Ada yang berpendapat tidak bisa. Alasnya kenapa? Enggak bisa. Sebabnya apa? Karena Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Karena Nabi tidak melakukannya, namanya bid'ah. Yang lakukannya pakai batu. Nah, ini kan menjadi masalah. Masa pakai batu boleh, pakai tisu enggak boleh? Ya kalau Nabi enggak pakai tisu, ya jelas yang dulu belum pernah ada tisu, gimana lagi? Nah, terus pada akhirnya kalau tidak apa ada ya pakai batu ya. Kalau enggak ada batu pokoknya apa saja yang kering ya, atau batu atau kayu atau dedaunan yang kering, pokoknya apa saja itu bisa di kan pakai kertas koran kayak. Nah, ini ada pernah di Mesir, ini ada seorang konsultan apa ya, kalau di sini apa konsultan hukum tuh, pengacara kelasnya yang di sini siapa yang pengacara yang paling Hotman lah gitu di Mesir, namanya Ahmad Mahir Abduh, namanya Ahmad Mahir Abduh, dia menggugat Al Azhar tentang kitab apa pendidikan agama untuk anak-anak sekolah madrasah, di situ bahwa kalaupun tidak ada batu, nah maka pakai kertas sobekan bekas Injil pun katanya boleh. Apa hubungannya menyangkut agama orang lain? Apa kita menghinakan macam itu? Iya dong, ini lagi digugat sama dia nih. Kitabnya ada, namanya saya lupa, bisa nanti dicek lah. Mahir Abduh ya, secara mustasyar ya. Itu menggugat Al-Azhar, Al-Azhar Universitas. Kenapa Anda bikin silabus-silabus pendidikan kok seperti ini? Itu lagi-lagi dipertentangkan, itu jadi artinya seperti itu. Nah, kemudian juga kalau orang perempuan gimana? Orang perempuan gak bisa dipurut ya, tapi ditekan-tekan begitu supaya tuntas dan sebagainya. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan kemudian apakah lebih baik berdiri ataupun dengan duduk itu depend on, tergantung tempatnya di mana. Perlu kita ketahui bahwa prostat itu dengan usia yang makin lanjut itu membesar. Atau juga orang yang hiperseksual juga prostatnya juga besar ya. Nah, ketika prostat itu besar, maka terjadilah kesulitan atau ketidaklancaran ketika kita kencing. Ya, sampai kalau sudah parah sekali mesti dikurek, dioperasi lagi karena akan menutup saluran kencing itu. Nah, ketika dia itu belum sampai menutup itu baru hanya mengurangi kelancaran, nah kan di situ perlu disiasati, cari posisi duduk, posisi kencing yang mana yang lancar sesuai dengan pembengkakan prostat itu. Nah,
Kalau dia nyamannya dengan duduk, ya silakan dengan duduk. Kalau nyamannya dengan berdiri, ya silakan berdiri. Kalau nyamannya ngangkang gimana? Ya ngangkang. Atau di kloset yang duduk, atau itu terserah. Jadi lihat pada posisi bagaimana proses itu menghalangi saluran kencing semacam itu. Hanya itulah saya kira persoalan berdiri dan duduk bukan satu standar, ya. Wali. Tetapi yang penting adalah bab kesuciannya, bagaimana kita cebok, bagaimana kita tuntas, menggunakan apa ceboknya dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Tetapi jangan sampai Anda nanti berkeputusan karena melihat tata atau kencingnya berdiri, wah ini bukan wali. Yang enggak juga lah. Oke, saya kira demikian. Makasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu dari Medan untuk pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Bu ya. Dan sekarang kita langsung pada sesi closing statement. Silakan Mbak Mayeho atau Mbak Miranda, siapa tadi namanya? Erimaya. Silakan Mbak Erimaya. Dia Erimaya. Iya. Baik, terima kasih telah diberikan waktunya kepada saya untuk memberikan closing statement. Sebenarnya saya juga mau bingung ini mau memberikan closing statement seperti apa, tapi yang bisa saya sampaikan kali ini, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Wami Mati dan juga Buya Syakur yang telah memberikan kesempatan, kepercayaannya kepada saya untuk membacakan syair beliau. Nah, saya juga sebenarnya tidak menyangka sekali bisa sampai di acara kajiannya kitab beliau gitu, karena banyak teman-teman saya yang tidak menyangka juga kenapa kamu bisa sampai ke acaranya Buya gitu, orang terkenal, orang hebat, orang penyair hebat seperti itu. Itu juga tidak menyangka kenapa bisa seperti itu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah bisa sampai sini gitu. Dan juga dapat salam dari teman-teman saya. Waalaikumsalam. Salam untuk Buya seperti itu. Dan sebenarnya saya itu sangat suka sekali dengan syair-syair Buya, walaupun tidak semua syair Buya saya bacakan gitu. Karena menurut saya ketika saya itu pertama kali kenal Buya itu malah justru di TikTok. Saya itu mendengar syair apa ya, pengajiannya Buya kalau nggak salah itu. Beliau menyampaikan apa ya, kayak tausiahnya itu dengan lemah lembut gitu. Saya suka syairnya beliau, walaupun syairnya itu tidak, diksinya itu tidak susah, tapi sangat mudah dipahami gitu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Buya, terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali. Semoga di lain kesempatan nantinya saya bisa diberikan kesempatan lagi untuk insya Allah. Di acara Buya. Dan semoga saya juga bisa kepanggih dengan Buya secara langsung gitu. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Erimaya ini baperan orangnya. Silakan Pak Tato berikutnya. Mohon izin lagi Buya, pemirsa, saya coba tadi Buya membahas tentang tafsir. Saya sedikit berimajinasi juga berkaitan dengan kisah-kisah penafsiran. Kan ada melamar, saya mencoba digandengkan dengan tafsir sarung Kang Afkar. Ini tadi kan kisahnya seorang ibu yang dilamar oleh calon pacarnya. Ini kisahnya begini. Seorang wanita punya anak gadis. Wanita ini juga janda, pemirsa. Anak gadisnya cerita, "Mama, saya dilamar cowok, Ma." "Wih, keren tuh. Siapa cowoknya?" "Itu tuh, Ma. Pakai sarung, pakai kopiah." "Santri dong." "Iya, Ma. Terima aja." "Kok mama belum kenal sudah langsung terima sih?" "Dia itu santri itu pasti tawadu, pasti takwa. Kepada yang goib aja dia nurut, apalagi kepada kamu yang bisa dipegang." "Oh gitu, Ma?" "Iya, tapi kan Ma gak ada gelarnya, Ma. Gak ada gelar doktor, profesor, magister." "Gelar itu gak Ma jadi masalah. Kalau gelar itu, Neng, nyari kebahagiaan hanya di dunia saja. Ilmunya cuma satu. Tapi kalau santri, hidup di dunia bahagia, mati pun enak, di akhirat didoain." "Oh gitu, Ma, ya?" "Iya, jadi gimana, Ma? Terima aja."
Tapi mah dia pakai sarung dan kopiah. Itu dia. Sarung itu bungkusnya saja, dalamnya sih mantap. Itu kerja dalamnya tuh bisa radikal dan rasional, bahkan demokratis. Buktinya mama sampai sekarang lengket. Oh gitu mah, iya. Pantesan tiap tahun saya diberi adik baru. Itu dia pemirsa, gara-gara sarung banyak adik baru. Itu saja, mohon maaf pemirsa. Kembali ke Kang Afkar. Ya, terima kasih Pak Toto untuk sebuah analogi yang sudah disampaikan malam hari ini. Kemudian yang terakhir, silakan Buya untuk closing statement-nya. Iya, dalam closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa hidup kita ini tidak hanya diikat oleh satu norma, norma hukum, tidak. Kita dari hidup bermasyarakat sebagai makhluk yang interdependensi manusia itu ada ikatan-ikatan banyak sekali ya. Kalau norma hukum itu kan pelanggaran terhadap aturan positif yang sudah ditetapkan negara dengan apanya hukumannya sekian, pasal sekian, itu juga bisa terikat. Tetapi juga banyak norma-norma lain yang kita juga terikat, nggak bisa. Ya, norma moral. Ya, secara hukum ya kita tidak akan dipenjara, makan es lilin sambil berjalan. Dihukum nggak Pak Didik? Makan es lilin. Iya. Tapi kan sejak orang melihat saya makan es lilin sambil berjalan, sejak itu saya nggak pernah dipanggil ngaji lagi kok. Nggak dipanggil ceramah lagi. Atau saya mampir di warung remang-remang minum kopi, saya nggak pegang apa-apa kok, hanya ngopi aja. Ya, tapi kan begitu orang tahu itu kan norma, norma moral persoalannya, norma sosial. Ya, norma banyak sekali norma itu. Nah, termasuk ini kenapa kita sampai di sini saja? Itu yang membuat mereka membatalkan rencana pernikahan. Itu bukan norma hukum, tapi norma sosial. Bahwa tidak umum gitu, bapak sama ibu kawin, anaknya kawin lagi. Itu kan menjadi hal yang aneh kan gitu. Ya, atau juga mantan-mantan keponakan yang boleh itu kan, tapi kan enggak pantas itu semacam. Termasuk turun ranjang ya. Itu juga common sense mah nggak nerima gitu, apa nggak bingung lihat wajahnya ketika terlentang dulunya kakaknya sudah mati ngawin adiknya, ada nggak turun ranjang? Ada. Iya, hukum boleh, tapi kan namanya kayak orang leglong gitu, jadi semacam itu. Jadi itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Ini juga merupakan satu wacana kita mengembangkan bahwa kita tidak hanya terikat dengan norma hukum, tapi juga norma moral, norma sosial, dan norma agama juga sama. Ya, kita di dunia, di Indonesia, nggak sholat nggak bakal dipenjara kok. Dipenjara nggak sholat? Enggak. Iya kan? Ya, tapi norma agama gimana? Iya. Kita di negara Indonesia, negara Pancasila, kita ngobrol dengan perempuan boleh kan? Ya, tapi karena status Anda sudah menjadi kiai, ya sudah enggak pantas lagi ngobrol berdua-dua di tempat-tempat yang sepi. Pantas enggak? Enggak. Nah, itulah jadi persoalan. Nah, ini kadang-kadang seringkali dari sisi hukum, seorang kiai itu tidak melanggar hukum. Tidak melanggar haram, hukumnya ada dan sah. Tapi karena dia melanggar etika yang diyakini masyarakat, melanggar norma sosial, akhirnya sampai pesantrennya bubar, sampai santrinya habis kok. Iya kan bisa. Terjadi kan pada dia. Salahnya enggak ada kok. Benar yang enggak salah, hukumnya ada. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi artinya ke depan ini sisanya sebagai suatu sajak, tapi kan ada
memberikan inspirasi kepada kita bahwa termasuk mitos-mitos juga. Ini kan yang jadi masalah, apa itu mitos itu, murtad itu, kafir itu. Ya tetapi ketika kita melanggarnya, sekarang itu mitos, kita oleh masyarakat dikucilkan kok. Beli diwawui. Apa bahasa Indonesia-nya beli diwawui kok kan benuk? Dijauhkan. Ditinggalkan umat ya? Iya, padahal yang ditinggalkan dalam mitos-mitos. Ya saya tahu itu mitos kok, ya tapi bagaimana? Ya kan gitu, bukannya kita meyakini kebenaran itu. Tapi kita ingat bahwa kita kan makhluk sosial, tidak bisa sendirian. Kita juga perlu pengakuan dari orang sekitar kita. Nah kalau kita sudah ditinggalkan oleh umat, bagaimana mau berdakwahnya? Siapa mau dengar siapa? Bener gitu. Nah, ya artinya hanya masalahnya apa sih? Secara agama tidak salah, ada aturannya. Tapi karena norma sosial itu dia langgar, maka akhirnya ya tinggal. Semacam itu loh kira-kira closing statement saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu ya untuk beberapa yang sudah disampaikan dan itu manfaat buat kita. Menjunjung tinggi norma adalah menjunjung tinggi kehormatan kita juga. Demikian, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Eri Maya yang sudah bersedia membaca gelombang cinta malam hari ini. Juga nanti Pak, lain kali, ya. Diulang lagi. Kemudian Pak Wahyu dari Medan, Pak Tato dan semua yang hadir di studio malam ini, terima kasih semuanya. Dan kepada yang lain yang sudah bergabung di virtual namun kemudian belum terfasilitasi, saya juga mohon maaf. Dan saya ingatkan bahwa saat ini Pondok Pesantren Jarampinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat pendidikan Madrasah Tsanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA dan juga SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Dan tentu saja untuk cara pendaftarannya masih secara online dan linknya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube yang Sobat Ima TV saksikan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa pada lain kesempatan. Salam damai bagi Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun.